Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya berada di sisi utara Stasiun Malang Kota Lama. Ini yang berada di depan saya adalah rangkaian gerbong nomor 9 dari kereta api Matar Maja relasi Malang Pasar Senen Jakarta yang berhenti di jalur 2 Stasiun Malang Kota Lama. Di sini ada semboyan 21 palang berwarna merah ya, sebagai indikasi penanda kalau gerbong ini adalah rangkaian belakang dari satu rangkaian kereta api. Tadi di video saya sudah saya bukakan kereta api Matar Maja dengan relasi Malang Pasar Senen membawa dua gerbong luar dinas, yaitu dua gerbong kargo yang menurut info yang saya dapat ini akan dikirim ke Jakarta untuk nanti rangkaiannya untuk kereta api Motis atau motor gratis, yang memang rangkaian kereta api Motis ini berjalan pada saat musim lebaran seperti lebaran tahun 2023 lalu ya. Dan kalau tahun ini menurut info yang saya dapat juga kereta api Motis ini ada tiga rangkaiannya, itu Motis Utara, Tengah, dan Selatan. Kalau tahun lalu itu Motis hanya jalan Motis Utara dan Selatan. Wah, ini serius ya, ini saya kaget kalau Matar Maja ini pada hari ini membawa dua kargo. Biasanya kereta api Matar Maja ini tidak pernah membawa gerbong kargo dalam susunan rangkaian dari kereta api Matar Maja ini. Kemarin juga untuk kereta api Majapahit arah Malang yang malam itu, yang sampai stasiun Malang Kota Lama itu pukul 7, menurut info yang saya dapat kemarin juga membawa dua gerbong kargo. Artinya ini mungkin rangkaian dari kereta api Parsel Tengah secara bertahap satu persatu atau pelan-pelan ya, ini akan dibawa ke Jakarta untuk rangkaian kereta api Motis atau motor gratis. Nah, ini info tambahan mengenai kereta api Matar Maja tadi membawa dua gerbong LD ya. Ini info yang saya dapat terbaru ya. Kalau kereta api Parsel Tengah per hari Jumat sampai hari Minggu ini nggak jalan karena memang long weekend. Sedangkan kereta api Parsel Tengah tanggal 1 April itu sudah nggak jalan karena kereta api Motis atau motor gratis ini sudah jalan di awal bulan April. Jadi untuk rangkaian kereta api Parsel Tengah yang berada di stasiun Malang ini akan dibawa ke Jakarta secara bertahap dari hari Jumat malam sampai Sabtu malam ya, atau Minggu sampai Minggu malam. Ini kalau kereta api Majapahit membawa LD bagasi atau gerbong kargo 1, kalau Matar Maja 1. Jadi hitungannya kemarin tuh Majapahit bawa 1, kemudian tadi Gajayana bawa Matar Maja bawa 2, kemudian nanti malam Majapahit bawa 1, jadi total 1 tambah 2, 3, terus tambah 1, 4. Terus besoknya pada hari Minggu Matar Maja bawa LD lagi 2, jadi 6. Sedangkan malamnya Minggu malam ini Majapahit nanti bawa 1, jadi total 7 ya untuk rangkaian dari kereta api Parsel Tengah. Ada 7 secara bertahap akan dibawa oleh kereta api Majapahit dan kereta api Matar Maja relasi Malang Pasar Senen Jakarta. Ini nanti video saya akan saya closing dengan kedatangan kereta api Majapahit relasi Malang Pasar Senen Jakarta dengan tujuan akhir stasiun Malang, yang dimana menggunakan gerbong New Economy Generation Stainless Steel full livery lebaran tahun 2024 plus kargo di belakangnya. Dan spesialnya pada hari ini ditarik oleh lokomotif Vintec dari Semarang Poncol. Oke, ini jadi nanti total full rangkaian hijau ya, lokomotif hijau,
gerbong stiker hijau dan gerbong kargo berwarna hijau. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.